Ditegur aurat makin terdedah, Maya Mashita minta netizen cermin diri dulu. Cumanya pesanan ini buat semua dengar baik-baik. Tolong jangan sesekali menghina pakaian hijab orang Islam, tolong. Kalau orang yang bukan Islam hina, tak pelik. Tapi kalau orang Islam kita sendiri yang menghina agama Islam, sangat menyedihkan dan sangat biadab. Maaf cakap. Islam tak larang berfashion, tapi berfashion itu mesti menutupi aurat dan tak nampak tubuh badan. Maknanya nak fashion tapi kena ikut Islam. Saya tak tahulah kenapa kita sanggup post di khalayak ramai. Kita ni nak cabar siapa sebenarnya? Sebab kita tengok hari ni orang tak ada rasa malu dah. Kalau kita lawan hukum Allah, Allah tak rugi sikit pun. Yang ruginya kita lah. Sebab kita tak pernah langsung bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah bagi pada kita. Walaupun kita tak minta, tapi Allah bagi. Ada tak sebelum lahir malaikat tanya kita nak lahir sebagai apa? Ada? Mana ada? Tapi mujurlah Allah pilih kita menjadi Islam, tiba-tiba tak bersyukur. Orang Perak kata teman tak tahu lah nak kabur macam mana lagi. Sebab Allah tak pernah berkira sikit pun dengan nikmat yang dia bagi pada kita. Ada tak nafas sekali tarik kena bayar 1000? Mana ada? Sebab tu kita ni bila ada nama, ada follower, tolong tunjuk contoh yang baik. Kalau tak boleh tunjuk contoh yang baik, jangan tunjuk contoh yang jahat. Jadi, jangan buat pasal.